Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bribda Tamara. Polres Situbondo melaksanakan penyembelihan hewan kurban dihadiri Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto, Wakapolres, dan masyarakatnya ikut melakukan pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Al-Aqsyar, Mapolres Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan puluhan hewan kurban tersebut disembelih di Polres Situbondo terdiri dari 3 sapi dan 27 kambing. Kemudian di Polsek Jajaran terdiri dari 3 sapi dan 21 kambing. Agar pembagian daging kurban tepat sasaran, Polres Situbondo menerapkan pembagian langsung kepada masyarakat yang berhak menerima dan juga disalurkan ke pondok pesantren serta yayasan yatim piatu. Kapolres Situbondo mengapresiasi kepada seluruh anggotanya yang telah berkurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. AKBP Dwi Sumrahadi mendoakan semoga ibadah kurban ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk anggota Polri yang melaksanakannya. Sekian Presisi Update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. We'll be right back.